Right. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan selamat petang saya ucapkan kepada semua penonton-penonton ataupun pelajar-pelajar yang di luar sana tu yang sedang menyaksikan saya. Alright, Cikgu Rashidan bersama dengan PTTI Alright. So untuk slot fizik pada malam ini, tapi bagi saya masa sekejap Okay, Nazira, hi, hi, apa khabar? Alright, so selamat datang kepada page PTTI. Okay, so saya nak adjust sikit ini Alright, okay. So, jadinya saya pada malam ni saya lebih nak explain. So, dengar tak suara? Kalau dengar, cuba tak dengar sikit. Okay, alright, kalau dengar, cuba tak dengar sikit. Okay, dengar tak? Alright, dengar Okay. So, jadi pada malam ni so hari ni hari yang ke 10 hari yang ke 10 kita menunaikan apa namanya tu ibadah puasa So, malam ni pada malam ke 10 kita menunaikan ibadah puasa. So, jadinya insyaAllah cikgu doakan semoga semuanya dalam keadaan yang baik semuanya dalam keadaan sihat sejahtera, semuanya diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Right. So jadinya siapa yang bersama-sama dengan saya pada malam ni, saya minta untuk semua share Alright, segala ilmu yang baik pada malam ini yang saya hendak kongsikan bersama dengan pelajar-pelajar SPM pada SPM yang akan datang. So mengikut kepada saya punya apa namanya video yang lepas so saya ada minta apa yang saya nak buat pada hari ini. So hari ini insyaAllah saya akan explain ataupun saya akan cuba bincangkan dengan lebih lanjut sedikit pasal hukum gas ataupun gas law. Okay, so siapa yang baru masuk ni namanya adalah kelas fizik kelas fizik. Okay, so jadinya live sekejap untuk saya share ilmu sikit bulan-bulan puasa ni So semoganya dapat barakah. Alright. So saya minta tolong share okay, like and share this page supaya semua orang boleh menimba ilmu dengan baik So hopefully semuanya sudah solat sunat tarawih siap sudah tadarus siap. So kita dengar ilmu sikitlah okey pasal hukum gas. Alright. Okay. Now so untuk tidak membuang masa, saya nak cerita sikit. So apakah itu hukum gas? Alright. So jadinya hukum gas ni sebenarnya dia ada tiga. Alright, dia ada tiga iaitu hukum Boyle's, hukum Charles dengan hukum tekanan. So bagi sesiapa yang apa nama tak tahu, cikgu ini adalah chapter nombor berapa physics? Okay, so jadi hukum gas ni dia adalah untuk form 5 tahun ni, dia adalah chapter form 4 chapter form 4 tahun lepas, iaitu di dalam topik besar iaitu topik haba. Alright, so kalau kamu ada buku teks ada ataupun ada buku rujukan, mungkin kamu boleh buka buku tingkatan 4. So cuba check dekat dalam situ topik haba, tajuk dia lah hukum gas. Okay, dalam haba dia hukum gas. So hukum gas ni dia ada tiga jenis. Kamu ada nama dia yang pertama namanya hukum Charles, hukum Boyle's, hukum Charles dengan juga hukum tekanan. So pada malam ni saya tidak explain, saya bukannya nak explain lebih lanjut apa itu hukum Charles, apa itu hukum tekanan atau apa ataupun hukum Charles, hukum tekanan ataupun hukum Boyle's. So hi Nabil. Alright, so jadinya itu saya tak akan explain lebih lanjut lah So apakah itu apa itu. So malam ni lebih kepada nak buat soalan. Alright, lebih kepada nak buat soalan. Alright. Sebabnya soalan yang saya akan tunjuk kat awak ni biasanya ada kat soalan paper 1 dan juga soalan paper 2 section A. Paper 2 section A dalam soalan nombor 7 atau soalan nombor 8 lebih kurang macam itulah. Alright. Okay, jom kita tengok dulu. Okay, saya guna multiple colors. Okay, so the first one, okay, namanya hari ni kita nak belajar pasal hukum gas. Okay, ataupun dalam bahasa putih namanya lah gas law. Okay, hukum
stress. Ataupun dalam bahasa Inggeris namanya adalah gas law. Okey, hukum gas. Okey, so siapa yang baru join, cikgu ucapkan selamat datang. Tolong klik like and share this live kepada kawan-kawan awak. Alright, yang nak ambil SPM tahun 2020 tahun 2021. Ah, nampak terbalik. Okey, sekejap eh. Okey, dah nampak tegak eh. Sorry, saya tadi terpakai kamera depan. Maafkan saya. Alright. Okey, sekarang nampak okey dah. Okey eh. Alright. So, dah nampak okey eh. Alright. So, bila kalau kita bercerita pasal hukum gas, alright. So, jadinya benda yang pertama saya nak cerita namanya adalah hukum Boyle's. Okay, yang pertama saya nak cerita pasal hukum Boyle's. Okay, hukum Boyle's. Okay, so apakah formula bagi hukum Boyle's? Formula dia adalah P1 V1 sama dengan P2 V2. Okay, P1 V1 sama dengan P2 V2. So, P ni maksudnya adalah tekanan. Tekanan ni dalam bentuk unit dia adalah pascal. Dan V ni maksudnya adalah isi badu dalam bentuk volume lah. So, meter kuasa 3. Okay. So, saya nak pergi kepada contoh soalan. Okay. So, yang kat rumah tu, okay, so siapa yang sedang menonton, so hopefully kamu boleh saling dulu soalan. Okay. Okay, saling soalan apa yang cikgu nak letak kat sini lah, soalan-soalan dia. Alright, contohnya macam ni. Okay, sebuah pam basikal yang panjangnya 30 cm mempunyai luas perataan rentas seragam. Okay, so sebuah pam basikal, okay, panjangnya 30 cm mempunyai, okey, luas keratan rentas yang seragam mengandungi udara bertekanan atmosfera. So, mempunyai okey, tekanan atmosfera. Okey, mempunyai tekanan atmosfera. Okey, jika ombo ditolak sejauh 12 cm. So, jika ombo ditolak okey sejauh 12 cm. Okey, jika ombo ditolak sejauh 12 cm, berapakah tekanan udara dalam pam sekarang? Okey. Berapakah, okey, tekanan, okey, udara dalam pam sekarang? Okey, alright. Okey, ini soalan dia. Alright. So, sebuah pam basikal mempunyai panjang 30 cm. Okey, dan mempunyai luas keratan rentas, maksudnya dia punya cross sectional area. So jadinya, if you want me to elaborate it in English language, so I will tell you directly like this, alright? So kamu ada pam basikal ataupun bicycle pump, alright, with a length of 30 cm, and the cross sectional area is uniform, and that particular cross sectional area with the length consists of atmospheric pressure. Okay, so if the pistons is pushed, alright, if it push of a distance of 12 cm, so what will be the
pressure, okay, what would be the pressure of the air inside the pump. Right. So kisah dia macam ni lah. Kalau siapa yang tak faham soalan, so I will tell you story. Okay, kamu ada pump. Okay, this particular pump, tinggi dia ni adalah 30 cm. You know, this pump is 30 cm. Alright, so dalam pump tu, dia ada kita punya piston lah, dengan ada dia punya ompoh tu kan, yang kita boleh tolak tu kan. So jadinya pump ni, sebelum kita tolak dia, tinggi dia 30 cm, dalam tu tekanan dia adalah tekanan atmosfera. So tekanan atmosfera, nilai dia adalah 1 atm. Okay, tekanan atmosfera adalah 1 atm. Alright, sebab 1 atm sama dengan 1 atmosfera. Okay, so jadinya bila sekarang ni dia tolak, dia tolak 12 cm, dia tolak masuk ke dalam 12 cm. So dia ada tinggal sikit tu. Hak tinggal sikit tu, ha, tu berapa nilai dia tu, berapa tekanan dia tu, ha, itulah soalan dia lah. Okay, so soalan ni ada kena mengena dengan hukum Boyle's. Sebab dalam hukum Boyle's, P1V1 sama dengan P2V2. P2 adalah tekanan, V2 adalah volume. So jadinya bila dia pada panjang 30 cm, dia ada dia punya isi padu dia sendiri, betul tak? Dan dia ada tekanan dia sendiri. Selepas dia tekan tu pula, dia ada dia punya isi padu sendiri dan dia ada dia punya tekanan sendiri. So jadinya dia nak compare antara before and after. So jadinya nilai dia should be the same because dia berada kat dalam closed system. Okay, kalau kamu faham, cuba kamu tak faham sikit lah apa yang saya cerita. Ini, this one is more to cerita je, lebih kepada nak faham soalan dulu, belum nak buat lagi. Sebab saya, yang paling penting bila kalau kita nak jawab soalan, yang penting adalah kita kena faham dahulu. Alright, kalau kita tak faham soalan tu, bubuhlah formula paling baik dan bunyi sekalipun, memang tak boleh jawab. Itu kisah dia lah. Alright, so macam mana kita nak jawab soalan ni? Okay, so jadinya kisah dia adalah, let's say lah, saya tulis sebelah sini, saya tulis sebelah sini. So, saya ada satu pump. Okay, ni pump. Okay, ni pump lah. So, asalnya this is my piston. Okay, lepas tu ini ada saya. Okay, asalnya tinggi sini ke sini adalah lebih kurang dalam 30 cm. Okay, 30 cm. Lepas tu pula saya push dia ke bawah. So, bila saya push dia ke bawah, sejauh berapa jauh? Sejauh 12 cm. Okay, sejauh 12 cm. So, bila saya push dia sampai 12 cm, so, saya push dia ke bawah ni 12 cm. Yang tinggal ni adalah 30 tolaklah 12 sama dengan 18 cm. Nampak tak? Kita bukan nak 12 tu, kita nak 18 cm. Sebab dia punya tekanan tu, yang ni, yang ni kita tolak dia sejauh 12 tu je. Faham tak? So, macam ni kita nak jawab ni. So, jadinya asalnya kat sini P1 adalah sama dengan 1 atm. Okay, P1 adalah 1 atm. So, V1 sama dengan 30 cm lah. Ini kita punya volume. Ini kita punya volume. So, nak tahu P2 berapa? Kita nak tahu P2 kita berapa. Alright, P2 kita berapa? Delta X lah. So, sebab V2 kita sama dengan 18 cm. So, jadinya kita boleh guna formula P1V1 sama dengan P2V2. So, P1V1 sama dengan P2V2. So, P1 kita adalah 1 atm, darab dengan 30 sama kan, X darab dengan 18. So, if you want to know your X adalah 30 per dengan 18. Okay, kalau kita ambil calculator, 30 bagi 18. Okay, 30 bagi 18. So, 30 bagi 18. So, jawapannya adalah 1.67 atm. 1.67 atm. Ini jawapan akhir kita. Okay, itu jawapan akhir kita. Okay, so exercise ni ataupun hukum Boyle, dia menyatakan bahawa tekanan adalah berkadar songsang. Tekanan adalah berkadar songsang dengan isi padu. Kenapa? Apabila kalau isi padu saya adalah besar, tekanan saya adalah kecil. Mengikut kepada soalan ni lah.
sebab tekanan dekat 30 cm adalah 1 atm. Tapi apabila kalau misal kata saya kecilkan saya punya isi padu dapat 18 cm je saya punya tinggi ni, so tekanan saya jadi lebih besar. So ini bermaksud apabila isi padu semakin mengecil, tekanan semakin membesar. Okay, so daripada sini sebenarnya cerita dia sama cerita pasal picagari, picagari ataupun syringe, syringe picagari. So kalau awak bayangkan saya ada satu picagari, yang picagari ni di bawah ni kita tutup dia. Alright, contohlah saya ada satu picagari. Alright, yang picagari ni, ni kan picagari ni, bawah ni saya tutup. Alright, so ini adalah umbuh yang pertama. So, jadi semasa umbuh yang ni sebelum kita tekan dalam ni penuh dengan udara. So, isi padu udara adalah besar. So, bila isi padu udara adalah besar, kita masih lagi boleh tekan dia. Okay, sebabnya tekanan dia adalah kecil. Tapi kalau kita tekan dia ke bawah, so sampai satu tahap dia dah sampai kat sini, so isi padu udara semakin berkurangan. Dan kita nak tekan lagi tak boleh sebab kerana tekanan dia adalah semakin tinggi. Faham eh? So, jadi hukum Boyce menyatakan bahawa tekanan adalah berkadar songsang dengan isi padu. Kalau isi padu bertambah, tekanan berkurang. Kalau isi padu berkurang, tekanan bertambah. Macam itulah kisah dia. Okay, eh? Ada soalan tak? Okay, harap-harapnya tak ada soalan lah. Alright, so it's simple. So sekarang ni saya nak pergi yang kedua pula. Alright, saya nak pergi hukum yang kedua. Sekejap eh. Okay, saya nak padam yang ni. Okay, selepas hukum kedua ni, hukum Boyle, saya nak pergi kepada hukum Charles. Okay, hukum Charles. Hukum Charles. Okay. Alright, bila kita bercerita pasal hukum Charles, so hukum Charles, formula dia adalah V1 over T1 sama dengan V2 over T2. Ha, ini formula dia. Okay, V1 over T1 divide by V2 over T2. Okay, so siapa yang baru saja bersama dengan Cikgu Rashian pada malam ni, alright, untuk sesi physics. So malam ni saya akan cuba mengupas sedikit cerita pasal hukum gas. Alright, so tadi saya dah cerita pasal hukum gas yang pertama, iaitu hukum Boyle. So malam ni saya bukan nak terangkan apa itu hukum Boyle, so lebih kepada hendak menjawab soalan. Alright, so jadinya kalau nak tahu dengan lebih lanjut lagi macam hukum Boyle tu apa, kan, dia ni cerita pasal apa, apa benda kan tu, so saya lebih suka kalau awak join kelas OTC kami lah, OTC kat PPI. Dan kalau kamu mempunyai masalah ataupun nak tahu lebih lanjut pasal OTC ni, mungkin awak boleh type dia dekat ruang komen. Nanti kita punya person in charge akan cuba membantu awak. Alright, just type komen je, saya nak tahu pasal OTC ataupun saya nak masuk pasal OTC. Alright, okay. Okay, now cerita pasal hukum Charles. So hukum Charles, V sama lah. So V ni maksudnya adalah isi padu. Isi padu ni dalam bentuk meter kuasa 3. Dan T ni maksudnya adalah suhu. Suhu ni must be in Kelvin. So nak tahu Kelvin, mesti degree Celsius plus 273. Okay, so ramai pelajar kat luar sana eh. So ramai sangat pelajar kat luar sana, dia tahu nak guna formula ni, tapi bila je tengok jawapan akhir salah ataupun tak dapat jawapan. Sebab apa? Suhu tu awak tak tukar kepada Kelvin. So what you need to change it to Kelvin dinamakan sebagai suhu mutlak. So kalau nak tahu lebih lanjut apakah suhu mutlak ni, mungkin awak boleh join OTC yang kat situ saya akan explain lah dengan lebih lanjut. Alright, kat sini tak sempat. Okay, now so this is how you want to change into Kelvin. Alright, ini adalah untuk buat Kelvin. Now kita pergi kepada contoh soalan. Okay, mari kita pergi kepada contoh soalan. Okay,
So jadinya siapa yang kat luar sana tu, ada kawan-kawan ataupun adik-adik yang nak ambil SPM So jadi yang tak berapa nak mahir sangat topik form 5 dan form 4, boleh klik share dan juga boleh klik like. Okay, so biar ramai-ramai kita try tengok Okay, so yang ni saya boleh padam sebab yang ni ada exercise yang pertama tadi. So kita dah siap kita buat. Okay, habis. Sebenarnya banyak exercise yang kita boleh buat, tapi hari ni lebih kepada saya nak terangkan kalau formula ni gunanya untuk apa, formula ni gunanya untuk apa. Alright, so mari kita tengok apakah soalan yang boleh dipakai untuk hukum Charles. Okay, okay, contohnya satu gas berjisim tetap mempunyai isi padu. Okay, so suatu gas berjisim tetap, berjisim tetap mempunyai, okay, mempunyai isi padu. Okay, isi padu 150 sentimeter kuasa 3 pada suhu 35 darjah Celsius. Okay, 35 darjah Celsius. Jika gas itu dipanaskan pada tekanan tetap, so jika gas itu dipanaskan, okay, pada tekanan tetap, tekanan tetap, so berapakah, okay, berapakah isi padu gas tersebut, so isi padu gas tersebut, so berapakah isi padu gas tersebut, so apabila suhunya mencapai, so apabila suhunya mencapai, mencapai 87 darjah Celsius. Okay, so siapa yang baru saja join, alright, so hopefully kamu boleh salin soalan. Okay, boleh salin soalan, alright, dan boleh try jawab if you want to try jawab. Okay, if you don't want to try to jawab, try lah jawab juga, alright. Okay. Okay, so let's look, alright. Let's look. So suatu gas berjisim tetap, kita tak tahu lah gas apa ni, alright. Mungkin ammonia, ataupun mungkin gas nadir, ataupun mungkin gas oksigen. Okay, tak tahulah, tak pasti. So jadi gas ni dia mempunyai isi padu tetap, isi padu 150 cm cube pada suhu 35 darjah Celsius. So pada suhu 35 darjah Celsius, so dia mempunyai isi padu 150 cm cube. So when the gas is heated with a constant pressure, pada tekanan yang tetap, so berapakah isi padu tersebut apabila suhunya mencapai 87 darjah Celsius? Ceritanya adalah suhu awal rendah, bila dipanaskan suhu akhir jadi tinggi. Starting isi padu dia adalah 150 cm cube. Adakah kalau dia semakin panas, dia punya isi padu semakin bertambah atau semakin berkurang? Okay, let's look. This is the formula yang telah diperkenalkan oleh Charles. Alright, diperkenalkan oleh Charles. Okay now, so jadinya we know that V1 is equivalent to 100 cm kuasa 3. So it's very important for you untuk try to list down ataupun try to extract all the adequate information first. Take it out, alright, first, before you want to answer the question. So actually this one will make your life easier sebenarnya, right? Okay, so let's say what is your T1. So your T1 is 35. So like I mentioned adalah temperature, you have to change it to Kelvin, right? Mesti tukar kepada Kelvin. So tambah dengan 273. Alright, so ini 35 campur dengan 273. Kira sendirilah, 35 plus dengan 273, so kita akan dapat 308. So 308 kan. So what about your V2? So V2, dia suruh cari V2 lah, tak tahu berapa, sebab dia kata berapa tak isi padu gas tersebut. Apabila suhunya
T itu adalah mencapai, iaitu 87 plus dengan 273. So jadinya 87 plus dengan 273. So kita akan dapat 390 Kelvin. Okay, so kita guna formula ni V1. So 150, okay, formula dia adalah V1 over T1 sama dengan V2 over T2. So V1 kita 150 divide by 308, itu macam tu. V2 kita tak tahu, divide by 360. So nak tahu kita punya V2 adalah 150 darab dengan 360 bahagi dengan 308. So cuba kira berapa. Cuba kira. Okay, jap nak salin. Salin, no problem. So jadinya 150 darab dengan 360, so divide by 308. So jawapannya lah 175.32. Alright. So 175.32, 175.32 cm kuasa 3. Ini kesan. Okay. So it is very simple sebenarnya kalau kamu nak jawab soalan ni. So jadinya jadi Adam Daniel nak salin. Okey, boleh salin-salin dulu. Okey. So bila kalau kita nak jawab soalan yang melibatkan hukum gas, so jadinya benda yang pertama adalah kita ialah awak ada beberapa FAQ, frequently asked question. Cikgu, macam mana kita nak tahu soalan tu nak pakai formula mana? So kalau kita nak tahu soalan tu nak pakai formula mana, sebab tu saya cakap penting kita keluarkan ni dulu. Bila kalau kita keluarkan ni dahulu, so kita tahulah kita nak pakai yang mana. Hukum Charles, hukum tekanan, ataupun hukum Watts. Itu kisah dia. Okay, dah habis salin dah ke? Alright. Sebabnya saya nak pergi yang seterusnya, yang seterusnya. So daripada sini, apa yang kita boleh conclude-kan, dia senang je. Jikalau suhu bertambah, maka isi padu pun bertambah. Dia kalau suhu bertambah, maka isi padu pun bertambah, tapi pada tekanan yang sama. Itu dah kisah dia, right? So maksudnya dia macam mana nak kata, kalau kita cerita pasal gas ni samalah, sebab tekanan dia tu sama je, sebab dia dalam keadaan closed system. So jadi bila dia dalam keadaan closed system, ataupun cerita macam ni lah. Dulu masa kita dah jahanam, kita ada buat satu eksperimen yang ada bola keluli dengan ada satu lubang. Lepas tu dia ada rantai, so dia ada handle. So bola keluli tu boleh masuk kat dalam lubang. Bila kita panaskan bola keluli tu, lepas tu bola tu tak boleh masuk dah. Sebabnya apa? Sebelum dipanaskan, bola keluli tu boleh masuk kat dalam lubang tu sebabnya suhu rendah, so isi padu kecil. So bila je suhu dia, bila kita panaskan bola keluli tu, dia akan mengembang. So isi padu dia bertambah. So bila isi padu bertambah, so kepanasan pun bertambah. Itu cerita dia. So Charles cakap kalau suhu bertambah, maka isi padu pun bertambah. So if the volume is increased, means that the temperature also will be increased. Okay. So kalau awak nak tahu cikgu kenapa kena tambah 273 ni, saya tak boleh nak explain sekarang sebab it will be take a very long discussion. So kalau nak tahu lebih lanjut, mungkin awak boleh join kita punya session OTC lah. Alright, okay. So sekarang ni saya nak pergi the last one, namanya adalah hukum tekanan nama dia, ataupun pressure law. Ni saya padam kan. So ni saya padam. Okay. So setakat sampai sekarang ni, kalau kamu faham apa yang cikgu cakap, cuba tak faham. Okay, kalau faham apa yang cikgu terang kat depan ni, cuba tak faham. Alright. So next adalah hukum tekanan ataupun pressure law. Hukum tekanan. Alright, so okay, ada benda faham. Alhamdulillah. Okay, good. Alright.
Okay, thank you for your response. Okay, lagi siapa yang faham, tolong respond eh. So, Hari Saidi faham, Aiman Hisham faham, okay, Maisara Alia faham, good. Muizuddin faham. Okay, terima kasih banyak-banyak. Alright, very nice. Okay, very very simple sebenarnya. Ingat eh, so bila cikgu cakap, bila kalau kita nak jawab, nak faham, kita first sekali kena faham soalan. Lepas tu kita extract the information, lepas tu baru kita boleh pakai formula mana yang kita nak pakai. Okay. Bersihlah sikit. Okay, bila kita bercerita pasal hukum tekanan ataupun pressure law. So, hukum tekanan, formula dia adalah P1 over T1 sama dengan P2 over T2. Okay, ini formula dia untuk hukum tekanan. So, P tu maksudnya adalah pressure. So, P ni maksudnya adalah tekanan. So, tekanan ni dalam bentuk pascal. Dan T ni maksudnya adalah suhu. Suhu ni dalam bentuk Kelvin. So, nak tahu Kelvin adalah sama dengan degree Celsius plus dengan 273. So, saya maklum yang semua maklum pasal pertukaran darjah Celsius pergi kepada Kelvin. Alright. Kalau kamu tanya, cikgu tak boleh ke kalau degree Celsius tu tak tukar ke Kelvin? So, jawapannya tidak boleh. Mesti tukar pada Kelvin dan dia ada sebab dia tersendiri. Alright, so sebab tu saya akan cerita dekat kelas OPC lah. It's not okay. Alright, okay. Okay, Power Cycle faham. Okay, Basis Akhila faham. Nur Syedah faham. Okay, Tien Fad faham. Alright, okay. Nice, very good. Alright, so jadinya minta tolong share video ni eh. Tolong share, tolong like and share. Alright, okay. Okay, now, mari kita pergi kepada contoh soalan. Alright, kita pergi kepada contoh soalan. Okay. Alright, tak boleh makan kan? Sebuah kelalang gas tertutup mengandungi gas. Okay. Sebuah kelalang gas yang tertutup. Okay, yang tertutup. Yang tertutup mengandungi gas. So, mengandungi gas pada suhu. Okey, pada suhu 95 darjah Celsius dan tekanan 152 kilopascal. Okey. Jika suhu meningkat, jika suhu meningkat sebanyak. Okey, sebanyak 24 darjah Celsius. Okey, berapakah tekanan baru gas itu? So, berapakah tekanan baru bagi gas itu? Baharu. Cuba saya ada soalan dulu. Okay, so sebuah kelalang gas tertutup. So masih lagi kita bercerita dalam keadaan closed system. Okay, sebuah kelalang gas yang tertutup mengandungi gas pada suhu 95 darjah Celsius dan tekanan 152 kilopascal. Okay, jika suhu meningkat sebanyak 24 darjah Celsius, berapakah tekanan baharu bagi gas itu? Alright. Okay, so jadinya bila kalau kita nak jawab soalan yang melibatkan soalan tekanan, hukum tekanan. So like I said, it's very important for you untuk try to extract all adequate information first eh. Informasi yang penting dahulu. Kita keluarkan dahulu. Alright. Okay, now. So, you know that sebuah kelalang gas tertutup mengandungi gas pada suhu. So, maksudnya T1. Oh, ni boleh pakai. So, jadinya T1 adalah sama dengan 95 darjah plus dengan 273.
Okay, ni T1. Okay, so 95 plus 273. So kita akan dapat 368 Kelvin. So 368 Kelvin. Pada tekanan, so P1 sama dengan 152 kPa. Alright, kita nak tukar kPa ni pun tak apa, no problem. So jika suhunya meningkat sebanyak, so bila dalam keadaan macam ni, kamu jangan tertipu dengan dia punya soalan. Sebab tu saya nak awak faham soalan. Jangan ambil bulat-bulat sahaja nombor yang dia ada. Dia kata kat sini, jika suhu meningkat sebanyak. Kalau dia kata meningkat sebanyak 24, takkanlah dia punya suhu kedua dia adalah 24. Sedangkan suhu awal ni 95. Takkanlah dia kata meningkat jadi turun pula. Faham tak saya cakap? Takkanlah dia start 95, dia meningkat jadi 24. Ini bermaksud dia kata dia meningkat sebanyak 24. Maksudnya adalah dia start 95, suhu akhir dia adalah tambah dengan 24. Maksudnya start from dia, dia meningkat sebanyak 24. Dia lebih kepada bermain ayat. That's why you have to understand punya soalan. Kita tak boleh mengambil nombor tu bulat-bulat, letaklah di T1, P1, P2, tak boleh. So you have to understand punya language. Alright? Okay. So jadinya kita punya T2 adalah sama dengan 95 plus dengan 24. Sebab dia bertambah sebanyak 24 plus dengan 273. So ni kalau awak tambah ni, so awak akan dapat 392. So kita akan dapat 392 Kelvin. So P2 yang tak tahu. Okay, P2 yang tak tahu. So saya pakai pen hijau. Okay. So dia kata berapa kan tekanan baru. So jadinya P1 over T1 sama dengan P2 over T2. So P1 152 over T1 368 sama dengan P2 tak tahu dapat 392. So P2 sama dengan 152 darab 392 bagi dengan 368. So ni kalau awak kira kira pembelahan. So 152 so darab dengan 392 sebagi dengan 368. So akan dapat jawapan dia di bawah 161.9 kPa. 161.9 kPa. Alright. Itu dia. Okay, faham Alin Nur Humairah Amran bercakap baik. Okay, so maksudnya benda tu sampailah kat awak. Okay, sampai. Alhamdulillah. Alright, so jadinya itu sahaja perkongsian cikgu pada malam ini. Hopefully kamu dapat memanfaatkan apa yang cikgu bagi pada malam ini untuk awak. So it's very simple, tapi kadang-kadang benda simple ni yang kadang-kadang menyusahkan juga. Sebab kadang-kadang dia, you know, get to be complicated. Sebabnya kita yang buat diri tu complicated, faham eh? So jadinya tujuan saya di sini untuk share satu ilmu ke awak, menyatakan bahawa fizik tu sebenarnya senang gila lah. Gila punya senang. Alright, senang sangat. So seperti yang saya maklumkan sebelum ni, okay, saya dah ceritakan bahawa hukum gas tu ada tiga. Yang pertama tadi saya terangkan hukum Boyle's. So selepas tu saya dah terangkan hukum Charles. Yang ketiga saya dah terangkan pasal hukum tekanan. So inilah formula-formulanya. So perlu tak kita hafal formula-formula ni? Sebaiknya kamu hafal. Kalau tiba-tiba SPM tak bagi kan. Alright, okay. So I think that's all for tonight. So banyakkan amal ibadat pada bulan Ramadan ini. Cikgu doakan semoga amal ibadat kita semua diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So jangan lupa untuk banyakkan ibadat, kekalkan momentum belajar juga, sebab ilmu yang kita belajar ni pun datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Alright. So cikgu doakan semua dalam keadaan sihat sejahtera. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada minggu depan untuk sesi live. So apakah topik yang akan datang, cuba komen kat bawah. Awak nak cikgu buat topik apa minggu depan, tolong be specific, tolong be specific. Jangan bagi topik besar, be specific. So jadinya insyaAllah kita akan jumpa pada minggu depan ataupun pada hari yang lain. Okay, so stay tuned. Alright, kalau kamu rasa ini punya ilmu sangat menarik untuk dikongsi, cuba tekan butang like and share. Dan kalau kamu nak tahu lebih lanjut pasal OTC, kelas online dan sebagainya, so boleh type komen kat bawah. Saya nak tahu lebih lanjut pasal OTC ke atau kelas online ke. Nanti ada person in charge yang akan bantu awak. Alright, that's all for tonight. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam.
Bye-bye.